What's up HSR, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue udah dapet pinjeman Avanza Veloz tahun 2019 dari Mas Happy. Makasih Mas Happy udah minjemin mobilnya. Dan kali ini kita akan lihat fitment velg dan ban apa aja yang cocok untuk si Avanza Veloz kali ini. Ini dia velg-velgnya. Oke, ini dia HSR pilihan velg yang pertama. Ini adalah HSR VRI01 Kawai. Dan spesifikasinya itu dia ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42. Dan di sini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya 18555 ring 15. Dia rata body ya kalau untuk fitmentnya. Bagian belakang agak sedikit masuk. Cuman sayangnya ini harusnya masih bisa lebih ditebelin lagi bannya ya. Karena ini jaraknya masih agak lebar banget nih, masih 5,5 jari masih. Mungkin ini bisa di ukuran standarnya dinaikin dikit jadi 19560 tuh masih bagus nih. Biar nggak terlalu cungkung banget, jadinya kelihatannya kecil banget gitu. 55. Tapi kalau untuk perpaduan warnanya, modelnya ya, dari merah ke two-tone kayak gini keren sih, apalagi modelnya juga penuh banget tuh ya, ketutup gitu. Sayang di bannya doang sih sebenarnya. Tapi gue masih punya satu velg pilihan lainnya nih, kita lihat yuk. Oke, ini dia velg yang udah bisa kalian lihat nih. Yang keren banget tampilannya, ini adalah HSR Kailolo dari NX Series. Spesifikasinya ring 15, lebar itu 6,5 dengan offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya kita naikin dari ban standarnya 19565 ring 15. Wow, fitmentnya full banget ya, penuh banget. Dan masih lebar, masih banyak banget nih jaraknya. Untuk fitmentnya juga dia sedikit, agak sedikit masuk, tapi masih nggak terlalu jauh banget, kayak cuma dikit doang gitu. Bagian belakangnya sama, agak sedikit masuk juga, tapi masih keren lah, nggak yang kelihatannya tuh masuk banget itu tuh cuma segini doang nih. Tapi keren loh perpaduan warnanya dari red terus ke bronze, cuman sayangnya agak kosong nih, dalamnya agak kosong. Mungkin kalau misalnya dimasukin kayak ditambahin kayak cover kaliper atau mungkin BBK ya, jadinya keren sih, nggak kosong-kosong banget gitu. Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Oke, ini dia di velg ring 16-nya, ini ada HSR Sebun Suta, dia spesifikasinya ring 16, lebar itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Forsium Octa, ukurannya 20555 ring 16. Untuk depannya agak sedikit masuk, dan untuk bagian belakangnya yes, dia agak masuk. Kayaknya memang di 42 itu agak masuk ya, karena terlalu besar, mungkin bisa di 38 atau 35 tuh kalau mau rata body. Cuman kalau perpaduan warnanya, kalau menurut gue sih ya, ini pendapat gue nih, entah kenapa kayaknya mentereng banget gitu. Ini kalau dibawa jalan nih, pasti langsung ngeliat apa tuh kuning-kuning ya kan. Kalau kalian butuh yang eye-catching banget, nah ini cocok nih. Tapi kalau menurut gue, agak terlalu mentereng sih, terlalu heboh gitu kalau menurut gue. Cuman ya balik lagi ke selera, ada yang sukanya mungkin begini aja udah suka gitu kan. Ada yang mungkin kayak gue, aduh terlalu heboh banget sih warnanya, pengennya mungkin yang gelap aja, nah itu juga ada. Jadi semuanya balik ke selera kalian masing-masing. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya yuk. Oke,
Oke, ini dia pilihan velg selanjutnya. Ini HSR Dobong. Dia spesifikasinya itu ring 16, lebarnya belang depan 8, belakang 9, offsetnya 30 dan 25. Ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya 19555 ring 16 ya. Dia agak jauh sih, masih 5 jari, hampir 6 jari lah, 5,5 jari. Nah, untuk belakangnya dia sama, masih lumayan jauh nih ya. Ini per standar ya, masih per standar. Masih jauh banget. Cuman kalau untuk fitmentnya dia jelas udah keluar banget ya. 8 dan 9 offsetnya juga masih agak termasuk besar, 30 dan 25. Depan segini. Ya si depan kalau misalnya mau rata body 35 kayaknya rata body, apalagi kalau lebarnya 7. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin warna ya. Buat yang suka matching-matchingin warna kan biasanya kalau perempuan gitu ya, suka misalnya matchingin baju ke celana, ke sepatu. Nah, ini kayak gini nih modelannya. Dari merah ke merah juga biar matching gitu kelihatannya kan. Cuman sayangnya kalau misalnya kayak begini, gue ngeliatnya kalau di jalan ya, kayak nggak ada yang beda aja gitu. Semuanya merah aja gitu kan. Beda dengan tadi yang saya bersuta yang gold itu kan, masih kelihatan, wah ada kuning-kuningnya. Kayaknya mentereng banget gitu kan. Kalau ini tuh kayaknya ya udah merah aja gitu lewat biasanya. Cuman balik lagi semuanya sih ke selera kalian. Kalau misalnya kalian suka yang modelnya kayak gini nih, yang matching-matchingin warna, ini juga cocok. Gue kayaknya pernah bikin video kalau misalnya kalian mau nyari velg yang sesuai sama mobil kalian, nah itu juga ada videonya. Kasih warnanya itu, cari warna yang ada sedikit sentuhan dari warna dasar si mobilnya. Nah kayak ini, udah kambil banget nih merahnya nih kan. Merah ke merah. Cuman kalau misalnya kalian kurang suka sama fitmentnya ya, apalagi kalau kan banyak tuh orang yang gak suka fitmentnya yang keluar-keluar, ini sih kurang sih kalau menurut gua fitmentnya, karena apalagi belakangnya nih ya, fitmentnya tuh ini keluar banget nih, parah banget, offsetnya jauh banget. Buat yang parkirnya di luar rumah gitu ya, yang di dekat trotoar, ini bahaya banget sih, pasti rawan baret. Ih, kita coba lihat lagi yuk pilihan velg selanjutnya. Oke, selanjutnya di ring 17 ini ada HSR Siak. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Acelera 651 Sport, ukurannya 21545 ring 17. Dia masih ada 5 jari lebih lah ya, ini per standar ya. Untuk belakangnya juga 5 jari pas. 5 jari pas, dan dia masih agak masuk ya, yang depan juga agak masuk, sedikit banget tapi hampir rata body yang bagian depan. Dan kalau menurut gue ya, ini keren, udah keren sih. Kenapa? Karena ada aksen merahnya di sisi siapnya, ada red ringnya, jadi kayak tetap ada aksen merahnya gitu, nggak full black banget. Terus dia karena palangnya rada-rada padat kan, nutupin semuanya nih. Jadi di bagian si cakramnya itu nggak terlalu kosong, jadi nggak terlalu kelihatan kalau si bagiannya ini nih polos gitu. Kan biasanya kalau polos banget tuh kelihatan kosong rongga-rongganya kan. Kalau ini nggak, karena dia agak sedikit ketutupan, jadi nggak terlalu kosong bagian di cakramnya. Overall oke sih, looknya juga oke. Dipaduin sama ban semi slick, racing banget gitu kelihatannya mobil ini ya. Kita coba lihat lagi yuk pilihan velg selanjutnya. Selanjutnya di velg terakhir ini udah kita pasangin Tokyo Oshu. Dia spesifikasinya ini ring 17, lebarnya belang depan 7,5, belakangnya 9, offsetnya 42 dan 35. Kalau untuk fitmentnya dia sebenarnya rata body di bagian depan ini. Cuman di jaraknya ini 5 jari pas banget. Untuk per standar ini 5 jarinya pas banget. Harusnya sih masih aman ya, dan tadi udah dicoba di belok-belokin juga masih aman. Untuk bagian belakangnya dia agak keluar. Segini nih kurang lebih keluar ini.
Tapi tampilannya masih keren sih. 4,5 jari lah nih jaraknya. Harusnya kalau mau bawa full penumpang plus barang masih aman harusnya. Jaraknya masih jauh dan harusnya sih nggak gesrot ya. Harusnya nggak gesrot. Looknya juga udah keren. Dari merah ke grey. Cocok. Ada pemanisnya juga soalnya tuh machine ringnya. Kalau kalian lebih suka yang mana? HSR Tokyo Oshu atau yang Siak? Tulis di kolom komentar. Nah itu dia tadi fitment-fitment velg dan ban yang menurut gue fit deh untuk si Avanza Veloz ini. Kalau menurut kalian lebih cocok yang mana? Nah, gue punya rekomendasi. Sebenarnya ada dua rekomendasi dari gue, dari tim HSR juga. Buat kalian yang pakai si Avanza ini untuk daily, terus untuk bawa barang-barang juga, kalian bisa pakai ring 16. Jadi naikin satu ring ya dari ring bawaannya. Kalian bisa naikin ke ring 16, pakai velg dengan lebar mungkin 7-7,5 juga masih bisa. Dan pakai bannya itu, offsetnya dulu. Offsetnya di ring 16 itu bisa di 35, 40, 42, 45, itu masih bisa. Dan kalau untuk bannya kalian bisa pakai 205, 50 atau di 205, 55 di bagian belakang, berembun. Lagi hujan soalnya nih ya. Nah, atau kalau kalian misalnya pengen tampilan yang lebih fit gitu ya, jadi penuh gitu tampilan si velgnya, kalian bisa naikin ke ring 17 dan itu masih aman banget. Kalian bisa naikin ke ring 17 dengan velgnya itu lebar 7-7,5 ke 8 masih bisa. Offsetnya 30-35 40-42-45 masih masuk. Dan itu kalau mau nyari rata bodi tinggal dipilih aja tuh sesuai sama lebar velgnya dan offsetnya. Dan untuk ban ya, kalian itu bisa pakai di 215-45 ring 17, itu udah rekomendasi paling nyaman, paling enak dan gak neko-neko lah pokoknya. Jadi udah masih tebel bannya dan tapaknya juga udah lebar. Gimana? Kalian mau naik 16 atau ke 17? Tergantung kalian semuanya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber dan akan bagiin 2 set velg buat kalian semuanya. Caranya kalian tinggal komen di seluruh video terbarunya HSR Wheel, dan jangan lupa komennya sesuai dengan isi videonya dan cantumin juga akun Instagram kalian. Nah, buat kalian juga yang mau minjemin mobilnya, mau minjemin unit mobil kalian, bisa klik link di deskripsi. Kalian buka deskripsinya, terus kalian klik link paling atas itu, nanti itu akan langsung tersambung dengan WhatsApp-nya tim HSR. Kita lokasi syutingnya selalu di Bogor, jadi buat yang daerah Jabodetabek, kalau misalnya kalian berminat untuk datang ke Bogor, bisa langsung diklik aja ya. Oke, nanti kita sesuaikan jadwalnya. Sekian dulu video kali ini, gue Asri Tasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.